Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum semua. Salam Jumaat. Okey, sambung balik cerita pulling off red wire Gibson Les Paul Black Beauty made in US. So gitar ni banyak jugaklah problem dia. So problem dia red wire tu dah nipis. Dia dah kemik-kemik. Jadi bila main tu kan, bila main jari tu belaga bergesel dengan fretboard terlalu banyak. Jadi memang tak syok lah man. Lepas tu dia punya apa nama ni, dia punya level pun dah jadi nipis. Jadi kalau saya buat crowning memang tak ngam lah. Dan saya buat crowning dia akan jadi, saya buat leveling dia akan jadi lebih rendah. Jadi tak boleh nak crowning kan. Jadi jalan yang terbaik adalah refret balik lah kan. Tadi saya dah buat dah video dalam pukul 6 suku pagi tadi kan. Lepas tu saya keluar kejap pergi hantar anak pergi sekolah. So sekarang ni sambung balik lah kan. So saya dah cabut 12, 13, 14, 15, 16 batang. So ada balance lagi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada balance lagi 6 batang. So ni body gitar ni. So ni body gitar ni kan. Ni body gitar ni Gibson Les Paul made in US tahun 86. Okey. So ini yang dah buka. Dia tak boleh zoom. Jap. Ni headstock dia. Les Paul custom kan. Ni dia punya selector ni ada rosak sikit. Ni nak kena repair ni. Kalau tak ada repair, kena tukar baru lah kan. So hari ni saya nak share lah kan. Saya nak share macam mana apa nama ni, macam mana proses saya buat, proses yang saya praktikan untuk buka fret wire. Okay. Kain sekejap eh. So untuk refret gitar Les Paul ni dia agak rumit sikit lah kan. Dia agak rumit sikit sebab neck dia tak boleh buka. Sebab Les Paul ni dia set neck kan. Neck tu dia set dengan body, dengan bridge. So dia glue sekali, dia glue sekali dengan body, dengan neck pocket. So dia tak boleh buka kan. So dia agak rumit sikit lah, bahaya sikit kalau nak buat ni. Okay. Dan satu lagi okay lah, saya teruskan je lah. So saya punya misi sekarang ni adalah untuk mencairkan glue gum yang dipasang sekali dengan flat wire ni. Jadi saya gunakan solder. Saya gunakan solder jenis ni, jenis api ni, dia cepat panas. Dia cepat panas. Lepas tu tujuannya adalah untuk mencairkan glue. So supaya boleh bawa keluar, boleh tarik keluar fret wire tanpa merosakkan fretboard. Bismillahirrahmanirrahim. Yang ni jangan buat kat rumah eh. Kan, kalau nak buat juga tu atas risiko sendirilah eh. Baru-baru ni ada saya dapat PM. Dia tanya PC macam mana ni, saya dah bawa keluar, dah tarik keluar fret wire saya. Macam mana nak buat leveling? Saya nak jawab macam mana kan. Sebab leveling pun tak custom lagi. Jadi dah buat refret. So skip tu level tu dah skip. Jadi memang jadi masalah kan. Dia kena, dia ada step by step dia sebelum buat refret ni. So kena follow lah, kena cut off satu-satu kan, baru boleh buat refret kan.
Gibson ni saya kena tunjuk solder ni lama sikit pasal dia punya gam dia keras kan. Ha, dia tak boleh paksa, nampak keras. Kalau Ibanez senang je, Ibanez fender senang je kan. Okey. So dah buat keluar. Okay, so ni lupa dia. Ni lupa yang dibuat keluar tadi. Ini kan. Sekejap, tunggu dia zoom dulu. Tak boleh zoom pula. Tu dia. Jadi bila gam tu dia dah cair, at least 90% cair kan. So kita boleh tahu 90% ke 80% ke 70% ke macam mana. Time kita tarik tu kita boleh rasa. Kita boleh rasa dia punya grip. Kalau kuat tu maknanya masih 50% lah kan. Dia tak ada gerak. Jadi kalau kita tarik tu, kita squeeze sikit, dia dah senang kan. Tu dah 90% lah. So buat pelan-pelan lah kan. Tapi jangan buat kat kita sendiri. Jangan buat kat kita orang. Buat kat kita sendiri tak apa kan. Right. So next, dari yang tengah kerja ke? Tangan tak boleh goyang. Dia kalau goyang, habislah solder kena fretboard. Lama kan, baru dia boleh tarik. Keras.
Okey, cantik. Ni dia. Eh, tak nak pula pusing. Nampak tak? Okay, next nombor 19. Lama ni nak tunggu dia cair kan. Ui, keras. Belum lagi, belum lagi. Biasa habis tu. Sekejap eh. Kes habis, patutlah keras. Tak boleh, tak cair benda ni. Okay. Okay,
kira apa pun yang kita buat kan, tak kiralah apa apa benda yang kita buat, apa apa pekerjaan sekalipun, semuanya kena ada praktis kan, kena ada kena buat secara berterusan, kita kena belajar kan, kalau apa disiplin kan, kita ada sifat nak ambil tahu, insyaAllah boleh buat, dan kita boleh buat dengan kemas, dengan perfect. Mula-mula kalau sesuatu benda tu kita nak buat tu, memang akan jumpa banyak masalah. So kat situlah yang mana only the strong will win kan? Sebab ramai orang dia putus asa bila jumpa masalah, dia nak lari daripada masalah. Nah, dia lari daripada masalah maksudnya dia quit lah. Bila dia quit tu maksudnya dia loser lah kan? Saya cakap ni general lah pada semua perkara yang kita buat, apa-apa benda saya pun kan. So jangan putus asa lah kan? Kalau kita minat betul-betul, kita buat sampai jadi kan. Jadi sebenarnya apa yang saya belajar sepanjang repair-repair gitar ni, apa setiap masalah yang baru timbul, itu adalah satu ilmu lah kan, satu ilmu yang baru, satu cabaran yang baru. Tiga biji lagi. Gibson Les Paul memang kena buat lama sikit lah. Gam dia keras. Okey, lagi dua batang. Ini dia. Ini bodi dia. Alah, bateri pula tak ada. Macam hal. Sekejap eh. Okey dah. Okey, lagi dua lagi, dua lagi.
Pakai api dia cepat sikit kan. Nah, satu lagi. Satu lagi tinggal. Dia tak nak zoom lah. Itu dia. Satu lagi, satu lagi. Okey, siap. Bukan siap refresh. Ha, baru siap kompak baru. Okey, so selesai. 20 ke semua 22 batang flat wire dah dibuka. Okey, so untuk video live kali ni bateri ni apa dah. So, untuk video live kali ni saya share takat sampai sini sajalah sebab saya nak tidur kejap ni. Tak boleh lelap mata kejap kan, belum tidur daripada semalam lagi ni. Lelap mata kejap, lagi dalam pukul lepas ambil anak sekolah tu baru sambung kerja balik kan. So ini semua flat wire yang dah dibuka. So, macam ni rupa dia. Okay. Right. So apa yang sahabat-sahabat tengok tadi tu, okay, saya rumuskan balik. Gitar ni masalah dia flat wire dah haus, dah rendah. Jadi kalau saya leveling sekali pun no point sebab dia akan jadi makin rendah dan tak boleh nak crown. Lepas tu bila kita main, jari tu dengan fretboard dah bersentuhan terlalu banyak kan? Jadi tak licin lah, dia tak smooth. Itu satu. Lepas tu fret wire ni ada yang dah kemik-kemik. Lepas tu ada fret cut sikit, dia dah mula nampak. Ini memang dah haus teruk lah. Okay. Lepas tu buzzing, sangat-sangat teruk. Dekat sana sini buzzing kan.
daripada fret 3, fret 12, fret 15 sampai fret 22. Bajing teruk kan. Ha, tu yang masa mula saya check lah. Ha, kan. Ha, so kita ni wish me luck kan. Ha, sebab kita ni susah sikit nak buat sebab dia tak boleh buka neck. Okay, so jumpa lagi. Nanti apa-apa nanti saya update lagi. Okay, bye.